Serikat Petani Simalingkar Bersatu SPSB melakukan aksi berjalan kaki menuju Jakarta ke Istana Negara menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ratusan petani mulai berjalan kaki dari Simalingkar Kuala Berkala diiringi dengan bendera merah putih sepanjang 100 meter dan 5 pasang yang berpakaian adat Karo, Mandailing, Jawa, Tapanuli, dan Nias. Bendera merah putih sepanjang 100 meter dikibarkan sepanjang jalan mengiringi perjalanan kaki dari Medan menuju Jakarta. SPSB beraksi dan berorasi untuk memperjuangkan tanah yang menjadi konflik agraria dengan PT PN2 agar diselesaikan. Selain itu, mereka juga meminta kepada pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan bertani. Petani akan terus berjalan kaki hingga bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar masalah konflik agraria di Sumatera Utara selesai. Karena masyarakat ingin bertani dengan tenang tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Bekas HGU PTPN ataupun HGU aktif yang di dalamnya ada masyarakat ribuan dan 20-an tahun di sana belum dapat hak sama sekali. Ini yang harus kita sampaikan, sehingga negara dalam hal ini kita minta hadir agar redistribusi tanah, hak tanah sertifikat untuk rakyat yang sudah menghuni puluhan tahun diberikan kepada. Ada berapa ribu masa yang itu berjalan kaki ini, Pak? Di sana, Pak? Kalau yang berjalan kaki kami 200, untuk yang melepaskan sekitar 1000-an. Bang, untuk persiapan medis sendiri, Bang, ada, Bang? Ya, medis kita sudah siap, ada 4 mobil khusus medis ya, kita sudah siapkan semua. Bang, targetnya berapa hari ini, Bang, sampai ke Jakarta, Bang? Kalau targetnya kita lihat saja berapa hari. Yang jelas, ketika perwakilan segera dipanggil Pak Jokowi, kita hentikan jalan kaki. Tapi kalau tidak, akan terus kita lanjutkan sampai kapan pun. Harapannya, Pak? Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.